atau ada unsur-unsur Indonesianya nih? Ini sih kita konsepnya western ya. Iya, lebih western. Terus kayak sitting dinner gitu. Jadi makan malam di meja bentuknya U gitu. Jadi semuanya tamu berderet sambung semua gitu, enggak terputus. Itu aja sih sistemnya. Jadi makan meja set menu. Sitting dinner. Meja sih jangan dimakan. Tapi untuk dress code-nya apa Jessica sendiri seperti apa nih? Pakai warnanya putih kah atau rancangan siapa? Kalau untuk baju aku pakai dress panjang flowery gitu, warnanya basicnya putih, terus bunganya pink-pink gitu dari Sebastian Gunawan. Sama dengan yang ini juga Sebastian Gunawan gitu. Tapi kalau ada lagi? Untuk Richard-nya gimana? Saya dulu sama Stefan. Jasnya warnanya apa? Jasnya Richard warnanya ini pink ya. Jasnya warna kaki. Kita berani untuk ajaran. Kalau sambutan dari Elbarat sendiri seperti apa sih ketika kalian mau menggelar? Iya, antusias dari Elbarat sendiri seperti apa mungkin kalau juga? Oh, untuk Elbarat sih kan sebenarnya dia masih anak kecil, gitu, masih anak-anak sebenarnya. Dia cuma tahu kalau hari ini aku sama Richard ada acara. Cuma dia sebenarnya dia belum jelas konsep pernikahan seperti apa, lamaran seperti apa gitu. Yang dia tahu kemarin dia fitting baju, terus udah gitu kenapa aku harus pakai ini gitu. Terus aku bilang iya karena ini ada acara mama sama Richard, uncle Richard. Mama masih uncle apa udah gini ya? Udah campur. Udah campur. Jessica, ya. Kan hari ini kan lamaran.